Tak, macam-macam lah. Jadi itu bukanlah suatu yang saya bimbang. Ketika itu, iltizam dan tekad kita adalah untuk melihat perubahan. Ketika itu, saya melihat pentadbiran Pakatan Harapan 22 bulan itu berada dalam keadaan yang cukup mencemaskan. Pakatan Harapan 22 bulan ketika itu diganggu-gugat oleh seorang manusia yang hari ini sedang menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, 22 bulan itu menjadi suatu igawan buruk khususnya kepada orang Melayu dengan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang berbau hasutan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan khususnya DAP yang melakukan pelbagai perkara yang tidak boleh diterima oleh kontrak sosial di negara kita pada ketika itu. Itu antara sebab-sebab mengapa saya mengambil keputusan, suatu keputusan yang cukup besar, tuan-tuan dan puan-puan. 22 bulan itu menjadi igawan buruk kepada rakyat Malaysia ketika itu, dan hari ini igawan itu kembali datang kepada kita. Sekarang sudah hampir 9 ke 10 bulan PHBN, satu pakatan penipu yang sedang mentadbir negara kita. Kalaulah ada pada malam ini sahabat-sahabat kita, ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO di Parlimen Pulai ini, kena sedar, kena tahu apa sebenarnya berlaku. Walaupun sebenarnya dah tahu, kita kena sebut. Pembentukan kerajaan perpaduan campuran ini adalah hasil penipuan Presiden UMNO Zahid Hamidi yang telah menipu Yang di-Pertuan Agong. Saya ulang. Ulang, saya ulang. Penipuan yang telah dilakukan oleh Dato' Sri Zahid Hamidi. Walaupun secara teknikalnya kita Perikatan Nasional telah berjaya mengumpulkan SD mengikut sistem demokrasi pilihan raya, first past the post. Habis keputusan PRU15, tidak ada parti gabungan yang dapat membentuk kerajaan. Tetapi Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berjaya mengumpulkan 114 SD yang telah pun boleh untuk membentuk kerajaan. Termasuklah 10 orang ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Zahid Hamidi telah pun menarik sokongan pemimpin-pemimpin ahli Parlimen UMNO 10 orang itu. Mereka bermesyuarat ahli Parlimen Barisan Nasional. 30 ahli Parlimen Barisan Nasional dan Majlis Tertinggi Barisan Nasional bermesyuarat untuk menjadi pembangkang, tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tidak menyokong Anwar Ibrahim. Jadi semua ahli Parlimen BN bersetuju. Itu keputusan Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Hak ni orang UMNO kena faham. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Tuanku Yang di-Pertuan Agong panggil untuk 30 ahli Parlimen BN mengadap seorang-seorang supaya boleh dibuat interview. Nak sokong Muhyiddin ataupun Anwar Ibrahim. Tetapi Zahid Hamidi tidak benarkan. Dia pergi 3 orang saja ke Istana Negara. Berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Dia bawa 30 nama. Dan semua nama itu dia tanda tangan seorang. Dia kata ahli Parlimen BN 30 orang sokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Inilah penipuan yang telah dilakukan oleh Zahid Hamidi terhadap ahli-ahli UMNO di bawah. Jadi orang UMNO kena sedar. Walaupun dalam persidangan agung UMNO,
Resolusi yang disebut ialah no Anwar, no DAP, no Bersatu. Okey, no Bersatu, tak apa, kita letak sebelah. Anwar Ibrahim, PKR dan DAP. Bagaimana ideologi perjuangan DAP? Ideologi perjuangan PKR yang sangat bertentangan dengan UMNO Barisan Nasional. Satu parti sekular liberal, satu lagi parti DAP yang memperjuangkan Malaysia-Malaysia. Yang memperjuangkan hak sama rata. Sangat berbeza dengan perjuangan parti UMNO yang membela agama, bangsa dan negara. Kalau kita tengok, tidak ada perbezaan dari segi ideologi dan pemahaman. Betul atau tidak? Sepatutnya tidak ada masalah untuk Zahid Hamidi bergabung dengan Perikatan Nasional. Tetapi oleh kerana demi untuk menyelamatkan diri dia, dia menghadapi pertuduhan sebanyak 47 pertuduhan. Untuk menyelamatkan diri, cikgu dia telah menjanjikan, hang sokong aku, kita tengok kes hang macam mana nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah tengok hari ini bagaimana kes dia. Sedang ada cubaan untuk menggugurkan kes dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada pengundi-pengundi UMNO Barisan Nasional yang undi Jazlan, lebih kurang 30,000 orang. Kamu semua telah dikhianati oleh Presiden UMNO. Kamu semua telah ditipu oleh Presiden UMNO demi menyelamatkan tengkuk dia, untuk menyelamatkan diri dia daripada dipenjarakan. Dia memperalatkan perjuangan UMNO. Dia sangkut bersekongkol dengan DAP yang saya ketika dulu kami dalam Pakatan Rakyat sudah pernah bersama dengan DAP. Kita tahu macam mana DAP punya pangai. Bila dia jadi kerajaan, dia keluarkan tanduk setan dia. Betul tak betul? Hari ini Jazlan nak tunjuk hero. Ketua UMNO Bahagian Pulai nak tunjuk hero, minta DAP Anthony Lok untuk gugurkan slogan Malaysian Malaysia. Ini semua wayang tuan-tuan dan puan-puan. Jazlan keluar nak jadi hero. Tiba-tiba hari ini juga, kemarin Jazlan keluar kenyataan, hari ini pula Zahid Hamidi kata itu hanya pandangan pribadi. Tuan-tuan boleh tengok dah orang UMNO bagaimana Zahid Hamidi menjilat daripada bawah sampai ke atas kepada badan DAP. Ini bagi saya, kalau tuan-tuan tanya saya, lakonan antara Jazlan dan juga Zahid Hamidi. Jazlan nak jadi hero, Zahid Hamidi nak jadi penyelamat diri dia. Jadi nak dilihat orang-orang UMNO Pulai, penyokong-penyokong UMNO BN di Pulai akan melihat, oh Jazlan berani juga lah. Oh Jazlan berani juga lah, sound DAP. Apa Anthony Lim jawab? Anthony kalau kata, dasar slogan Malaysia-Malaysia telah pun diperbincangkan dengan PMX Anwar Ibrahim dan dia tidak menjadi isu. Tapi bagi kita Perikatan Nasional, bagi kita orang-orang Melayu khususnya, perjuangan Malaysia-Malaysia ini adalah satu perjuangan yang melanggar kontrak sosial perkara 153, hak istimewa orang Melayu. Itu orang Melayu kena faham. Orang Melayu di Pulai, di Perling, di Kempas kena faham tentang isu ni. Jadi apa nak buat dalam pilihan raya kecil ni? Kita dah lalu 9 bulan, hampir 10 bulan di bawah pentadbiran PMX. Tuan-tuan sendiri boleh melihat bagaimana pentadbiran Anwar Ibrahim, bagaimana pentadbiran Madanon yang kucar kacir, yang penuh dengan kakistokrasi, menteri-menteri kabinet yang tidak kompeten, menteri-menteri kabinet yang tidak tahu buat kerja, menteri-menteri kabinet yang sibuk mengganggu hal urusan negeri Kedah Darul Aman. Ni Panglima Sanusi mai ke ni? Sanusi tak boleh mai, dia hantar wakil.
Tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan pilihan raya umum 15 berakhir. Selepas pilihan raya umum 15 berakhir, ada pilihan raya kecil. Ada pilihan raya umum negeri di 6 negeri. 6 negeri diberikan peluang kedua untuk membuat pilihan pada pilihan raya negeri yang lalu, yang berakhir sebulan yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut keputusan pilihan raya umum 15 ketika parlimen dipertandingkan, kalau lihat kepada keputusan jumlah kerusi yang dimenangi di negeri Kedah, kalau ikut keputusan pilihan raya umum, parlimen Kedah menang 32 berbalas 4. Terengganu 31 berbalas 1. Kelantan mungkin 42 berbalas 2 berbalas 3. Selangor 50 menang. PN cuma menang ketika itu mungkin 6-7 kerusi saja. Negeri Sembilan 1-2 kerusi saja kalau ikut keputusan pilihan raya umum parlimen. Seperti juga Pulau Pinang, mungkin kita menang dalam 5-6 kerusi DUN saja. Tapi bangun ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila pilihan raya negeri diadakan, rakyat bangun. Ini tidak ada kena-mengena dengan perkawaman. Ini tidak ada mengena dengan keagamaan. Rakyat boleh menilai. Rakyat boleh melihat bagaimana pentadbiran yang serba kacau bilau. Bagaimana seorang Perdana Menteri yang hari ini kononnya, bukan kita tak sopong Datuk Tuan, pengajaran hadis 40 di sekolah sekolah-sekolah kita sokong. Tapi hari ini saya nak sebut, saya ulang, saya nak sebut, Anwar Ibrahim menggunakan pengajaran hadis 40 ni untuk menunggak agama supaya dia dilihat sebagai pro, pemimpin yang sayangkan agama. Tapi dalam masa yang sama, dalam tahun ini, tiga perkara besar yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai etika di negara kita. Yang pertama, pada dua bulan yang lepas, sebulan yang lalu, konsert 1975. Satu kumpulan muzik berpersembahan di Kuala Lumpur. Kumpulan yang terkenal dengan amalan LGBT. LGBT ini rakyat Malaysia, orang Islam, orang Melayu, termasuk orang bukan Islam, tidak boleh menerima konsep persembahan yang sebegini. Tuan-tuan, bagaimana persembahan itu, tuan-tuan, kita tengok nak termuntah. Lelaki berciuman dengan lelaki, minum arak di atas pentas dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina negara Malaysia. Kemudian, awal tahun hari itu, tidak pernah mana-mana pemimpin negara-negara besar mengucapkan welcome Coldplay to Malaysia. Satu lagi kumpulan LGBT yang akan buat persembahan di Malaysia pada bulan Oktober nanti. Yang ketiga, baru-baru ini, persembahan Kepci. Kenapa perlu melibatkan? Tuan-tuan tengoklah bagaimana persembahan penari-penari yang hampir separuh bogel, melibatkan pelajar-pelajar agama tahfiz. Itu tidak kita boleh terima. Sebab tu saya kata tadi, ia timbulkan isu pengajaran 40 hadis ini, konon-kononnya dia adalah pejuang agama. Dialah penunggang agama yang paling besar dalam Malaysia. Bukannya PAS. Perikatan Nasional PAS, kita menggunakan agama untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan agama. Kita menggunakan agama untuk memastikan agama kita dipertahankan.
dan dalam masa yang sama keharmonian antara kaum kita tidak ketepikan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya Parlimen Kulai dan Simpang Jeram ini menjadi referendum, menjadi suatu pungutan suara khususnya kepada rakyat orang Melayu, orang Cina, orang India. Dulu kita difahamkan orang Cina ni tidak menyokong Barisan Nasional kononnya kerana Barisan Nasional satu parti yang kuat mengamalkan rasuah. Tetapi kita nak bagi tahu kepada pengundi-pengundi orang Tionghoa, kalau kamu undi Pakatan Harapan, kamu akan dapat Zahid Hamidi yang ada kes 47. Orang Melayu, kalau kamu sokong Pakatan Harapan, kamu membenarkan perjuangan Parti UMNO dilacurkan oleh Zahid Hamidi. Dijual oleh Zahid Hamidi, diperdagangkan oleh Zahid Hamidi. Jadi orang-orang UMNO kena sedar, mari kita bersama dengan Perikatan Nasional. Kita telah membuktikan pentadbiran kita selama 17 bulan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan lebih kurang berapa belas bulan di bawah Ismail Sabri, kita dapat mentadbir dengan baik. Kita dapat keluar daripada masalah pandemik COVID dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang mesti sekalian, pilihan raya kecil pula ini sangat penting. Yang pertama, kita mahu menidakkan mereka mendapat majoriti 2/3. Ini peluang yang Allah Ta'ala hantar kepada orang Melayu, orang Cina, orang India. Sebab kalau dia tak dapat 2/3, kita bimbang dia akan buat persempadanan semula, pecah kawasan sempadan. Ini merugikan orang Melayu, merugikan bangsa Melayu. Dalam Malaysia ini, parti yang menjadi tunjang sepatutnya kepada kerajaan yang mentadbir adalah parti yang ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin Melayu Islam. Dan dalam masa yang sama, kita bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin bukan Islam yang sederhana, yang tidak ekstrim. Pemimpin bukan Islam yang tidak melanggar kontrak sosial, perkara 153 dan sebagainya. Itu yang sepatutnya berlaku dalam negara ini. Kalau dia dapat 2/3, dia akan buat persembahan semula. Parlimen Bangi ada 300,000 pengundi. Sekarang dikuasai oleh DAP. Kalau dia pecah 3 parlimen, 3-3 itu pengundi, wakilnya adalah pada kaum Tionghoa yang perangai DAP, itu akan menyusahkan kita sebagai pejuang-pejuang Melayu dan Islam di negara ini. Teresa Kok di Seputih ada 200,000. Dia pecah 3-3 perangai pemimpin Tionghoa macam perangai DAP pada hari ini yang memperjuangkan Malaysia. Kita bimbang kuasa politik Melayu akan terhakis. Kalau kuasa politik Melayu terhakis, negara ini tidak akan tenteram, sebab semua kontrak sosial akan dilanggar oleh pemimpin-pemimpin DAP dan Pakatan Harapan. Ada lah baru hari ini, baru ada Melayu dalam DAP. Nama Syed apa ada, nama orang jahat apa nak ingat. Apa? Ini pemimpin Melayu dalam DAP. Syekh Umar. Nama sedap, panggil sebah haram jadah. Itu nak kata ke orang, Ustaz Ikram. Sanusi pesan, Han, jangan dia kata ke orang beras. Dia kata, dia pesan kat saya, dia pun serupa 2x5. Apa Syekh Umar kata? Konsep Malaysia-Malaysia ini tidak mendatangkan keburukan kepada orang Melayu. Weh baru. Hang ni baru. Memang hang baru. Hang baru kepada pemimpin-pemimpin chauvinis. Hang baru. Hang nak menjual kepentingan orang Melayu di tanah air kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, calon Pakatan Harapan Suhaizan Kaya ini adalah baru
kecewa kepada JAP. Takkan orang Melayu nak undi, orang Melayu UMNO nak undi kepada calon daripada Pakatan Harapan yang menjadi baruah kepada JAP. Mau tak mau? Tak terpuluk. Tuan-tuan dan perempuan, lebih kurang sebulan dah Cik Ceramah ni sambung balik. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, saya mai daripada Kedah ni sebagai ahli parlimen turun untuk turun membantu. Turun membantu jentera. Bagi memastikan memang pulai ini agak tough. Tidak ada benda yang mustahil. Dengan komposisi pengundi Melayu 44%, pengundi Cina 40%, pengundi India 11%, dan lain-lain 5%, itu agak mencabar bagi Perikatan Nasional. Tapi tidak ada yang mustahil. Jentera kita kena bergerak jumpa setiap pengundi-pengundi. Pastikan ramai orang Melayu keluar mengundi untuk mengundi Perikatan Nasional bagi memenangkan calon kita Zulkifli Jaafar, seorang anak tempatan yang berkaliber, seorang anak tempatan yang mempunyai wawasan, seorang anak tempatan yang banyak jasanya kepada rakyat tempatan. Kepada adik-beradikku, sahabat-sahabatku, pengundi-pengundi UMNO yang tengok kod live, hak mai depan saya ni ramai petugas. Mungkin ada juga orang-orang UMNO. Sedarlah, pilihan raya ini bukan pilihan raya biasa. Bukan sekadar kita nak memenuhi untuk mengisi seorang wakil rakyat bagi parlimen pulai. Tidak. Ia adalah suatu titik tolak yang sangat penting bagi memastikan kekuasaan, kedaulatan, kuasa politik orang Melayu itu dapat kita pertahankan, dapat kita perteguhkan. Ada mereka kata jangan duk sembang 3R. Hei! Sembang 3R ni, kalau saya, Cikgu Man sebagai orang Melayu, Datuk Tuan Ibrahim sebagai orang Melayu, kami bercakap untuk memperjuangkan, mempertahankan bangsa kami, takkan yang itu salah. Bukan kami bercakap 3R, tahan bangsa Melayu, kita pukul orang India. Itu salah. Itu tak boleh. Itu hasutan. Tapi bagaimana Lin Kuan Eng, Hanayu yang membuat ucapan ketika PRN? Sudahkah tindakan diambil kepada Lin Kuan Eng? Itu baruah DAP. Itu bukan baruah, itu memang DAP. Apa Lin Kuan Eng kata? Kalau Pulau Pinang ditakbir oleh Perikatan Nasional, semua rumah-rumah ibadat, tokong, kuil Hindu, gereja akan dirobohkan. Itu satu ucapan menghasut yang cukup dahsyat, yang boleh diambil tindakan. Kita nak tanya Menteri Dalam Negeri, Pudin Pokka. Bilang, cari di bulan tak jumpa, cari dalam gua tak jumpa. Lelah jadi pondan. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan nak harap Pudin ambil tindakan kepada Lin Kuan Eng. Dialah penjilat nombor wahid DAP. Dia jadi Menteri Dalam Negeri itu kerana menjilat DAP dan mengampu Anwar Ibrahim. Itu saja kerja dia. Itu tuan-tuan dan perempuan, saya rasa panjang banyaklah tu. Kita bagi pula peluang kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Terima kasih kepada penganjur memberikan ruang dan peluang untuk saya berkongsi pandangan. Nak kata baru dalam politik ni, taklah baru sangat. Nak kata lama sangat pun taklah. Ini dah masuk penggal yang ketiga sebagai wakil rakyat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya berasa puas hari ini. Walaupun 3 tahun lepas saya dilabel pengkhianat, kata macam-macam, tapi saya yakin perjuangan saya, saya rela dilabel pengkhianat oleh pemimpin-pemimpin parti baruah DAP. Saya tidak rela dilabel pengkhianat oleh orang Melayu dan rakyat Malaysia. Itu yang paling penting.
Boleh tuan-tuan? Sebagai petugas jentera kita bekerja kuat. Kita ada baki lebih kurang 5 hari lagi untuk pastikan calon kita memberikan tentangan yang sengit dan boleh menang di parlimen pula ini. Simpang diram, insya-Allah kita yakin kita boleh menang. Sama juga parlimen pula. Kalau kerja kuat, orang Melayu beralih arah. 30,000 pengundi yang mengundi Jazlan pada PRU15. 25,000 undi Perikatan Nasional, insya-Allah kita boleh menang. Waktu tuan-tuan dan puan-puan, kita bawa, saya bawa semangat Datuk Seri Sanusi. Sanusi tak ada, dia pergi Mesir, tuan-tuan. Dia pergi Mesir, ada urusan rasmi. Kita angkat tangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita lawan! Kita lawan! Kita lawan! Kita lawan! Perikatan! Perikatan! Takbir. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.